seperti apa nih? Dari awal memang kita nggak pernah main-main sih. Dari awal kita memang serius sih. Karena kan kita bukan hubungan yang umur yang remaja lagi, bukan ini. Jadi kita nggak pernah membuild satu relationship itu yang untuk tujuannya main-main, nggak pernah. Tujuan kita memang ibadah kok. Tujuan kita memang akhirnya adalah satu pernikahan sih. Jadi mungkin kita nggak pernah main-main. Mungkin dalam waktu dekat kah, atau tahun depan apa, mungkin bahkan ada rencana? Nggak, kalau waktunya itu kita khususnya saya sebagai laki-laki, saya harus mempersiapkan semuanya dulu untuk menuju hari H. Itu pasti akan ada banyak yang harus saya persiapkan itu. Karena kan pernikahan itu bukan jual beli gitu loh. Jadi semuanya harus kita pikirkan matang-matang, dari hal apapun lah semuanya. Jadi saya yang prepare semuanya gitu loh. Untuk nanti kita bisa mewujudkan apa yang menjadi cita-cita kita berdua. Dalam proses persiapan ini Bang, udah berapa persen ini Bang? Persen enggak lah, kalau persenan enggak sih sebenarnya. Jadi ya kita sambil bermunajat sama Allah, sambil kita juga, saya juga sambil ikhtiar. Sudah direncanakan dengan keluarga masing-masing untuk belum baru inilah, baru antara dua orang tua aja ketemu, tapi belum pembicaraan ke keluarga semuanya belum. Ya, karena yang paling penting kan kalau kita menikah itu, aku selalu bilang sama Abi bahwa kita harus mempersiapkan kan, paling nggak Abi harus ada rumah dulu, kemudian ada penghasilan tetap dulu, kemudian ada ya hal yang merupakan standarnya orang menikah ya. Karena kan menikah itu kan adalah tanggung jawab. Walaupun sekarang Abi sudah mulai lagi kan, aktif lagi ya, kemarin syuting. Nanti insya Allah udah beberapa tawaran-tawaran lagi untuk stripping juga, untuk bikin YouTube channel. Jadi alhamdulillah dengan kita bersama sekarang, banyak yang mendoakan, banyak yang membuat apa ya, satu apa sih namanya, penawaran ya, misalkan di dunia politik gitu ya. Kemarin saya surprise juga dari salah satu partai. Saya pikir dengan pemberitaan seorang Ferry Irawan yang kemarin, nggak mungkin lah ada partai yang mau nawarin ya. Tapi ternyata insya Allah di 2024 sudah ada penawaran untuk di caleg DPRD DKI tingkat 1 ya. Artinya ini kan udah terbuka jalannya. Nah jadi insya Allah aku saat ini akan support Ferry Irawan gitu ya, untuk bisa kembali lagi kepercayaan dirinya, sehat lagi. Sekarang alhamdulillah udah gak minum obat, udah gak suntik lagi. Artinya ini udah kuasa Allah lah. Aku juga lebih ngelihat dia tuh lebih bahagia juga ya, karena dia udah kembali sebagai jati dirinya seorang Ferry Irawan yang dulu gitu. Jadi ya buat aku berkah juga ya, hidup aku selalu bisa bermanfaat buat orang. Nah nanti kelanjutannya gimana, aku selalu bilang ya yakin aja Bi, kalau memang niatnya baik pasti Allah tuntun ya. Dan benar, perlahan-lahan orang udah mulai banyak mendoakan banyak, kita ya. Alhamdulillah. Jadi semangat jadinya ya. Termasuk apa ya, yang saya persiapan semuanya tuh untuk menuju ke sana juga. Kan saya selalu bilang nanti juga kita ke notaris sama-sama, kita ketemu lawyer sama-sama. Saya akan buat satu surat perjanjian pisah harta gitu loh. Itu yang selalu saya tekankan sama Mena dan keluarganya, bahwa saya dari awal saya bilang apa yang menjadi milik dia sekarang itu adalah milik dia dengan anak-anaknya. Dan apa yang nanti kita dapat dari hasil pernikahan akan menjadi milik dia juga gitu. Jadi saya persembahkan dedikasi saya untuk Mena. Itulah salah satu persiapan-persiapan yang akan saya lakukan. Mbak Vena, ini kan udah cukup lama nih sendiri. Apa sih yang akhirnya membuat Mbak Vena akhirnya menerima yakin sama Mas Ferry? Mungkin ada nilai plus atau nilai plus kah yang gak ditemuin di orang lain yang mungkin sebelumnya pernah dekatin Mbak Vena? Iya, jadi selama 8 tahun sendiri otomatis kan aku banyak ya minta kepada Allah. Memang nomor satu yang aku minta bukan kayaknya sih, kan semua sesuai doa ya. Yang aku minta selalu sama Allah, ya Allah saya pengen banget kalau nanti dikasih jodoh adalah orang yang bisa menjadi imam bagi semua sholat-sholat saya dan anak-anak saya, bisa membawa kebaikan keluarga kecil ini baik dari segi agama, dunia, dan akhirat. Itu nomor satu. Kedua, orang yang benar-benar bisa mempunyai akhlak yang baik, hati yang baik. Kalau rezeki ya insya Allah, saya juga dulu kan menikah juga sama-sama dari nol. Tapi yang harus saya perbaiki ke depannya adalah kalaupun menikah lagi, misalkan jodohnya sama Abi,
ya dia dan saya harus melibatkan Allah dalam setiap aspek perkawinan. Itu sih yang membuat saya ngelihat pada saat Abi pertama kali menyatakan saya juga tolak waktu itu. Tapi besoknya saya ngelihat kalau pada saat sholat azan, dia ngajakin saya sholat dan kita sholat berjamaah. Saya ngelihat bagaimana mungkin penampilannya, tatonya di mana-mana, pemberitaannya jelek, tapi begitu dia mimpin sholat, tasbihnya bagus, doa-doa pendeknya bagus semua, sampai saya sampai ngantuk-ngantuk di belakang yang saking khusyuknya gitu ya. Tapi baguslah gitu, saya gak nyangka juga gitu. Tapi yang paling bikin saya lulu adalah bagaimana Abi bisa deket sama Fania. Karena Fania tuh orang paling susah. Fania tuh orang yang benar-benar punya, mungkin dikategorikan sixth sense lah. Dan waktu pertama kali dia ketemu sama Ferry, saya kan gak pernah kasih tahu, eh ini namanya Ferry, mukanya kayak gini. Tapi begitu dia dateng ya, di lobi, kan aku tinggal di apartemen, terus Ferry turun dari mobil, terus dia buka tangannya gitu, dia bisa lari, bisa langsung meluk. Padahal tahu dari mana dia yang mau ngajak pergi yang ini gitu kan. Tapi semacam emang udah di, ya itu, dan sejak itu, aduh, deketnya ada. Kalau mau pulang nangis, kalau kita duduk begini dia langsung baunya di tengah. Terus kalau ada orang minta foto sama saya, dia juga gak boleh, langsung ngambek gitu. Posesif gitu ya. Waduh, pokoknya udah serasa nih bapaknya bener gitu. Jadi gak boleh. Jadi hal-hal itu, dan memang perlakuannya juga Abi selama ini, sebulan inilah ya sama saya tuh baik ya. Tapi ya sekali lagi memang keluarga saya pun, jangankan orang lain, keluarga saya pun masih mempertanyakan kesungguhannya. Makanya kan kemarin kan sampai depan papaku, dia gimana nih? Ya itulah, saya berjanji. Tapi berjanji bukan sama manusia aja, bukan sama kedua orang tuanya, dan ada ibu saya juga waktu itu. Saya berjanji sama Allah nanti. Karena kalau kita berjanji mengucap suatu sumpah dengan nama Allah itu bukan yang main-main gitu. Karena dalam Islam itu ada di surat Al-Maidah ayat 89, saya tahu. Jadi bukan sesuatu yang saya bisa permainkan. Dan saya datang dengan niat yang baik, insya Allah segala sesuatu dengan niat yang baik pasti Allah akan bukakan jalan. Dan memang berasa banget sama saya, sama kita berdua, jalan itu terbuka untuk menuju satu kebaikan. Seperti tadi Mbak Fena bilang, semua kaget dengan kenapa Mbak Fena milih Mas Ferry. Artinya publik pun juga kan, publik kagetnya juga. Kenapa bisa posting sama 8 tahun saya mana pernah memposting, padahal mungkin saya dekat sama siapa gitu, tapi saya nggak merasa harus memposting itu. Jadi semua kaget lah, dan saya nggak pernah nanya lagi sama mama saya, sama papa saya, sama keluarga ya, karena saya ngerasa happy aja. Tapi yang saya selalu yakin adalah, kok hati ini seperti dibukakan sama Allah. Saya kan punya insting ya, 8 tahun menjadi single mom itu insting saya jalan banget. Saya orang paling logis, makanya saya bilang, Bi, kalau menikahi saya, bukan saya materialistis ya, tapi kita harus punya tanggung jawab, khususnya Abi, ya harus ada rumah. Makanya banyak teman saya bilang, lu siap downgrade? Oh ya siap. Yang paling penting kan tidak seperti bagaimana ya standarnya lah, yang nyaman rumahnya atau apa. Artinya ya saya harus konsekuen juga dengan pilihan saya. Tapi makanya saya bilang kan, saya kasih Ali waktu 1 tahun maksimal, bisa memulai semua dari nol sih memang ya. Tapi ya kalau itu hitungan manusia pasti pusing lah. Tapi kan Abi punya keyakinan sendiri ya. Gimana Mas? Saya selalu bilang gini, kalau kita berpikir sebagai manusia nggak logik lah. Tapi saya punya keyakinan karena saya nggak punya kekuatan apa-apa selain kekuatan Allah yang saya andalkan. Jadi saya tidak berharap kepada makhluk, tapi saya berharap kepada Allah. Dan saya selalu bermunajat di setiap ibadah saya, dan saya juga selalu bilang kepada Amina, saya tidak mau pusingkan omongan orang gitu, karena Allah sendiri menutupi aib umatnya. Dan kadang kalau manusia menilai manusia itu dari casing, tapi tidak dengan Allah. Allah menilai seseorang, menilai umatnya, dan membedakan umatnya hanya dari akhlak dan amal soleh. Gitu. Kita tidak bisa menjudge orang dari casing. Oh, itu orang pasti begini. Gak bisa, belum tentu. Orang itu siapa tahu lebih baik di mata Allah daripada kita yang membicarakan. Kan manusia itu hanya bisa membicarakan kekurangan dan keburukan orang lain, tapi tidak bisa membicarakan keburukan dan kekurangan yang ada dalam dirinya sendiri. Itulah manusia. Dan setelah saya hijrah itu banyak sekali hal-hal yang saya pelajari, bahwa ternyata agama saya mengajarkan saya harus seperti ini, harus seperti ini. Itulah sekarang saya mencoba lakukan, bagaimana di setiap saat saya bisa istiqomah konsisten dengan apa yang saya lakukan.
So far sejauh ini kesehatan gimana Mas Fer? Ya alhamdulillah, makanya saya bilang juga itu sudah qadarullahnya, kuasa Allah semuanya. Ya harusnya saya minum obat 3 kali 1 hari. Saya juga sudah skip sekitar 2 kali saya enggak suntik ya. Yang tadinya harus saya suntik tuh. Aduh, saya sampai inilah saya udah ya, cuma saya hanya berdoa mudah-mudahan, saya bilang sama Mena, mudah-mudahan ya selama ini saya bisa lepas dari obat ini, saya bisa lepas dari ya tidak ada lagi lah gitu loh. Berarti kontrol tetap masih. Udah lama sih enggak. Jadi intinya happy lah. Abi itu udah happy, makanya udah nggak perlu obat, nggak perlu suntik. Karena kan kita nggak pernah tahu, orang sehat aja bisa besok sakit. Kan yang suka dikhawatirin orang kan dengan situasinya Abi saat ini, mungkin di titik nol, tapi sakit itu kan dulu ya. Sekarang alhamdulillah ya keberadaan aku sama Fania, sama ya Carol dan Atala ya, khususnya Atala yang udah lumayan dekat sekarang sama Abi, bisa membuat semangat lagi itu sih. Dan saya selalu bilang sama Mena, pokoknya doain saya sehat aja ya, penting. Jadi alhamdulillah saya udah boleh back to reality, maksudnya kerja lagi, lagi. Dan semangat saya sekarang tuh lebih dari semangat saya pada saya umur belasan atau 20-an. Mbak Mena, tadi sempat bilang bahwa sosok imam yang mungkin gitu ya, jawaban dari Allah yang selama ini menurut pengadapan tahun. Anak-anak juga udah membuka pintu istilahnya seperti itu. Dengan kedekatannya, kedekatan emosional itu jauh lebih penting mungkin ya. Khususnya Fania lah. Kalau Vero kan sibuk banget belum. Kan agak susah mungkin ya. Iya, merasa lebih meyakin akan pilihan ini. Ya kan Allah itu kan bisa membolak-balikkan hati manusia. Kan saya udah bilang, pertama Ferry nyatainnya saya tolak kok. Karena saya belum yakin. Dan juga gak ada yang memaksa saya harus bisa menerima Ferry. Begitupun Ferry juga tidak ada memaksa saya. Artinya kita natural banget sih. Awalnya cuma karena saya pengen bikin vlog, ya udah. Habis itu juga dia nggak pernah ngejar saya, nggak pernah modus, saya juga nggak pernah campur, nggak pernah apa. Jadi semua tuh halus banget, smooth banget. Tiba-tiba di satu titik saya yakin aja. Nah keyakinan itu pasti dari Allah, karena saya bisa jatuh cinta lagi kan bukan karena saya orang yang gampang jatuh cinta. Kalau saya gampang jatuh cinta mungkin saya udah married kali 8 tahun yang lalu. Sesimpel itu. Saya orangnya paling susah mas, paling susah jatuh cinta, paling jutek, paling picky, selektif. Makanya semua orang shock, termasuk ibu saya sendiri, yakin kamu gitu. Makanya ibu saya kasih juga waktu ke Abi, ya setahun lah mengenal satu sama lain. Ibaratnya gini, sesuatu yang penuh dengan kepura-puraan atau ketidaktulusan itu pasti akan terlihat. Dan sesuatu juga dengan yang niat baik, sesuatu yang penuh dengan ketulusan juga pasti akan terlihat. Semua itu tinggal waktu aja membuktikan. Mas Fer, gimana dengan Feral kan artinya kan memang anak pertama belum sempat ketemu intens ya mungkin ya. Tapi sempat video call. Dan pada saat video call pertama tuh dia cuma bilang hai Papa Ayam. Karena dia tahu kan dia juga bingung kok heboh banget sih Pak gue gitu ya. Dia cuma bilang gitu doang, hai Papa Ayam katanya. Udah akhirnya sempat ngobrol, kapan dong nanti kita ketemu ya, udah tunggu mungkin. Nah, satu Feral lagi sibuk, kedua kan dia lagi mau liburan nih. Lagi mau liburan mungkin setelah itu kali. Jadi dalam hubungan ini kita tidak ada satupun yang memaksakan kehendak antara kedua belah pihak, bukan? Bang, sempat kaget secepat ini proses ya, kita aja kaget. Kita aja berdua sampai sekarang masih kaget gitu. Bisa ya jadian ya? Dan lucunya gitu? Kita tuh benar-benar klop banget. Sama-sama orangnya romantis, sama-sama orangnya suka cari-carian ya. Bukan yang orang sering hilang gitu. Iya, terus suka dengan apa namanya, hal-hal kecil tuh yang mungkin buat orang itu banyak agak ada artinya, tapi buat kita teman-teman hati banget. Makanya orang kelihatnya kok so sweet banget, padahal tuh bukan kita create ya, emang kita gitu aslinya. Dan banyak orang masih bilang, ini gimmick ya, ini pansos, kita gak pernah cari pansos, kita gak pernah gimmick. Semua yang terjadi sama kita itu benar, mungkin sudah pada rulohnya begitu. Dan kita di sini kita juga kasih tahu kepada seluruh masyarakat bahwa tujuan kita adalah cuma satu, ibadah. Itu jalan natural banget ya. Iya, sangat natural. Iya, ya seperti yang dilihat di Instagram tuh kan sederhana. Kayak kita kemarin ke Lembang, sederhana, bahagia tuh sederhana. Aku lagi nge-vlog pegang kamera, Fania lapar, Abi yang nyuapin Fania lah, aku juga disuapin. Itu kan kayaknya bukan kemewahan ya yang kita tampilkan, itu kesederhanaan. Karena kan aku harus menyesuaikan kan keadaan Abi sekarang, aku harus peka lah gitu. Gak mungkin lah aku banyak tuntutan atau aku banyak. Ya, yang paling susah adalah kan cinta itu adalah bisa menerima kekurangan.
Kalau kelebihan ya aku rasa semua orang juga bisa. Nah, mudah-mudahan juga pengorbanan kita semua ini ada hasil ya. Karena kan niatnya baik, itu aja sih aku bilang sama Abi, pokoknya jangan berubah. Jadi termasuk ke keluarga dua belah pihak juga, lebih baik saya saat ini adalah lebih baik banyak diam. Dan saya bisa buktikan. Ya. Dibanding saya sekarang ngomong, enggak, saya mau berdiri, saya berjanji. Buat apa? Saya bukan, saya selalu bilang, saya bukan pesulap. Bukan bim salabim besok bisa ada berubah. Enggak. Nah, mungkin saya lebih baik, saya diam, saya bermunajat sama Allah, saya buktikan. Udah itu aja. Artinya menghargai proses. Iya, ya, semua itu pasti proses. Ya. Dan dalam menuju satu kebaikan itu pasti juga akan ada ujian yang mungkin Allah berikan sama kita. Itu pasti, mungkin saya percaya itu. Planning Nataru mungkin so far gimana, ada liburan bareng-bareng kah sama anak-anak sama Fanny atau gimana? Oh, enggak sih, kita di Jakarta aja. Jakarta. Soalnya saya masih ada kerjaan. Mulai justru ya alhamdulillah gini ya, maksudnya saya bersyukur sama Allah, apapun itu sekarang saya syukurin. Menjelang akhir tahun ini justru ada saya banyak banget sampai mendekati tanggal pergantian tahun pun saya alhamdulillah ada kerjaan. Syuting sinetron ya. Ya, gitu. Syuting sinetron. Banyaklah. Cepat dong. Menyangka secepat ini. Ya, enggak nyangka. Saya support ya, enggak nyangka ya. Karena kan awalnya saya enggak pernah kenal Ferry. Jadi saya satu multivision tapi enggak pernah ketemu ya, enggak pernah satu frame, enggak pernah main sama dia. Tiba-tiba ketemu yang agak sesimpel satu itu. Satu ruang produksi, satu bowling. Bowling enggak pernah. Enggak pernah ketemu. Itu udah jalannya sekarang. Oke. Okay.